transmisi Matic Kia Sportage tahun 2005. Keluhannya start 3 terus di scan sip solenoid A mati, sama R juga nyentak, D nya berat, nggak ada power, mesti digas tinggi dulu baru mau jalan. Nanti kita cari tahu penyebabnya dari apa. Yang udah pasti solenoid harus ganti. Iya, enak. Din, nyalakan. Gini, Din. Langkah pertama seperti biasa dibuka dulu karternya, karter palet body. Open din, yang palu. Nah ini solenoidnya, nanti solenoidnya kita tes juga satu per satu. Dibuka dulu solenoid. T8 dong. Ini panas ngepeng tuh. Bekerja 12 waktu.
Ringnya juga udah usia. Ringan. Mana? Din, 12. Oh. Ya. Mas, ringan mas. Ini kedua tu. Oh, rapi. Ya sudah, kita buat mereka masuk. Hmm.
sampai berhasil. Kita tes dulu solenoid, tes manual, ngecek yang mati yang mana. Ini hidup, hidup, hidup. Nah ini nggak ada nih tuh. Nah ini ada, ini yang mati nih satu nih. Yang ini lemah nih. Mati. Ya jadi kesimpulannya dia star 3 terus D nya berat. Ini solenoid A mati sama kopling juga udah usia, sealnya juga udah mengeras. Ya udah gitu aja. Sisanya nanti kita upload lagi. Jangan lupa di subrek